perjalanan mencari ibu kota baru setelah kerajaannya diserang Raja Chola dari India. Setelah meninggalkan pusat pemerintahan lama di Pulau Sumatera, Sang Sahapurba dinobatkan menjadi raja di Pulau Bintan. Disinilah imperium kerajaan mulai bangkit hingga dibangun Singapura, dan kerajaan Melayu terus berkembang. Begitu juga dengan peradabannya yang beradaptasi dengan India, Cina, dan Timur Tengah. Dari Provinsi Kepulauan Riau, kami memberikan Sang Sahapurba. Tema kami akan persembahkan. Selamat datang dan selamat menyaksikan Capri Carnival 2017.